Dan nak BlackBerry dari sini. Tapi pembayarannya semua gunakan online, touch and go. Tak ada cash, no more cash, post cash tu ada tulis sana nah. Jadi kalau mau datang sini perlu sedih. Dia akan touch and go ke payment online mana-mana lah kat sini. Tak ada lagi cash. Ni kita tolong aunty tu beli. Ni ada rupa pangkalan Sultan Abdul Halim ni. Welcome to Penang. Kita ambil nanti dari sini untuk masuk ke ferry untuk seberang ke Pulau Pinang. Okay guys, nanti saya bagi info lagi semula. Okay, so jom masuk. Ini rupanya untuk kita guna ferry. Mari. Ni aunty kita tolong beri tiket untuk dia. Sebab dia tidak dekat sana. Ni kita nak masuk ferry dah. Jom. Gitu, sana. On the way to our ferry. Tuh. Look at the ferry here. To Pulau Kapas. Okay, let's go inside the ferry. Okay, dalam ferry guys, dalam ferry. Masuk gini. Ini lebih luas sikit. Itu yang jambatan sentiasa jam. Ya, jambatan Pulau Pinang. We are going to move on with the ferry. Semua penumpang yang kaki dan kaki untuk duduk di atas kursi yang sediakan bagi penunggang motosikal dan basikal. Dilakukan berada di segera masing-masing sepanjang perjalanan. Terima kasih kerana menggunakan kemasan ferry di airport. Kita hampir sudah sampai ke next destination. Jom kita jalan keluar. Pegang bi. Captain. Okay, begini pemandangannya guys. Kita di ferry terminal untuk pergi ke Georgetown, Penang. Mari. Gitu. Ini satu lagi. Nanti kalau bawa balik dari sini sebelah. Guna ferry hari ini kita keluar ke Georgetown. Bye. Bye.